Oke, kita mau coba ini pesanan khusus ya. Otot minta, otot banget, mohon-mohon minta di-upgradein di set Eagle ya. Set Eagle. Ini di set Eagle-nya. Ini udah di-upgrade ya. Cuman tanpa pemberat ya. Karena kita nggak ada stok yang cocok atau masuk di unit ini ya. Stok pemberatnya nggak ada yang masuk, nggak ada yang pas, jadinya tanpa pemberat diperkuat ya. Terus apalagi ini upgrade-nya dibilang maksimal nggak juga ya, karena pernya dia cuma pakai per 1,2 standar 1,2 mili. Terus ini kita coba pakai BB 0,20 gram. Kita coba di kardus ini nih ya. Ini belum bolong. Ini juga belum. Pokoknya area atas ini nih. Ini udah ada satu di sini. Di area ini juga ada, tapi yang area pojok ini. Coba saya angkat dulu ya karena ada double di sini. Oke. Nah, begitu. Saya kokang dulu. Kita coba di area. Jarak berapa meter nih? Sekitar 3 meter ya. 3 meter. Oke. Masuk di mana dia? Bentar. Ah, di sini nih. Ya. Ya, masuk di sini. Ini banyak BB sih. Ntar saya keluarin dulu ya. Nah, kosong, nggak ada BB. Jadinya enak masuk apa enggak ketahuan ya. Oke, ini pokoknya tadi di sini satu ya. Ini kokangannya enteng kok, karena pernya cuma tebal 1,2. Ini yang spesial pistonnya ya. Pistonnya spesial banget, jadinya pakai 0,20 kita bisa tembus sampai kira-kira 3 meter ini ya. Kardus box HK USB. Oke, coba lagi. Oke, masuk. Oke, BB 0,20 gram ya, masih tembus. Tuh. Masuk. Satu. Oke, gak ada lagi. Oke, di set Eagle spesial custom nih, request ya. Jadi kita buatin. Kalau ada yang mau lagi, boleh silahkan aja. Barangnya dari kita atau barangnya dari Anda, silahkan. Ini inbarnya pakai aluminium mudahan ya. Aluminium. Cuman saya bikinnya nggak terlalu panjang sampai ke ujung ya. Karena stok kita nggak ada yang panjangnya se-ini nih. Sampai ujung sini nggak ada. Jadi inbarnya cuma sekitar 9 cm ya. Segini nih ya, aluminiumnya cuma sampai sini ya. Cuman akurasi mantap, nanti kita coba deh akurasinya. Oke, thank you.